tengah sambil ngantosan orang buka jalannya. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ala wa la hawla wa la quwata illa billah. Insya Allah ini orang ngawitan karena Al-Baqarahnya. Namun tabarukan te janten masalah Fatihah nama orang serangnya. Janten dua kali kamari. Sekali ya enak. Sekali. Iya deh. Sacacana ngawitan ibu pergi di Kuningannya. Al-Quran teh numutkeun Siti Aisyah mah dilungsurkan anak teh salami 22 tahun 2 bulan 22 dinten ya. 22 gitu. Ku para ulama mah dibulatkan jantan 23 tahun nyebutnya. Ta'ah ayatna seurna teh 6666 ayat. Numutkeun Siti Aisyah keneh ieu teh. Siti Aisyah teh bojo kangjeng nabinya. Tah menurut Ibnu Abbas sahabat Rasulullah anu 6666 ayat teh 1000 ayat di antawisna ngeunaan amar. Amar teh ibu perintah. Jadi dina Al-Qur'an teh aya 1000 perintah Allah kitu. Terus deui 1000 ayat nahyi. Nahyi itu larangan. Mak ya. Dalam bahasa hukum namanya nahyun, nahyi. Larangan. Kalau perintah amar. Amar seperti sholat. Nah, itu fi'il amar yang memerintahkan kita sholat. Aqimus sholata. Tegakkanlah oleh kalian sholat. Kapan? Ketika sudah memenuhi syarat. Bunya aya syarat sholat teh. Prak laksanakeun jika sudah terpenuhi semua syaratnya gitu, Mbak. Ya. Kalau belum memenuhi syarat, nah itu ada penjelasan lain nanti. Jadi Al-Qur'an yang terdiri dari 6660 ayat itu 1000 ayat diantaranya tentang amar, tentang perintah, 1000 ayat tentang nahyi atau larangan, 1000 ayat tentang wa'ad. Wa'ad itu janji Allah. 1000 ayat lagi tentang wa'id. Wa'id mah ancaman dari Allah ya. Jadi sudah 4 ya. 4000-nya, Bu. Kemudian 1000 lagi ayat tentang akhbar. Akhbar itu berita-berita. Kabar-kabar. Kemudian 1000 ayat lagi tentang amsal. Amsal itu contoh-contoh. Allah memberikan banyak contoh. Ada 1000 ayat di Al-Quran. Jadi sudah 6000, Bu, ya. Kemudian yang 500 ayat itu tentang halal dan haram. Jadi gak banyak, Bu. Ayat yang menyatakan halal dan haram itu cuma 500 dari semua ayat Al-Quran itu. Itu diteliti oleh para ulama menghasilkan hukum fikih ya, yang disimpulkan oleh 4 mazhab. Itu cuma 500 ayat itu dari Al-Qur'an dalilnya. Jadi tadi 6000 tambah 500, 6500 ya. Kemudian 100 ayat tentang nasih dan mansuh. Nasih mansuh itu, Bu, ayat yang diganti. Misalnya pada awalnya hukumnya berlaku begini. Kemudian ada ayat lain merombak. Ya, itu disebutnya nasih dan mansuh. Nasih itu yang dirombak, mansuh yang merombak. Itu ada 100 ayat di Al-Qur'an itu. Jadi sudah 6600 ya. Tinggal 66. Nah, yang 66 ayat ini tentang dikir, doa, tasbih, tahmid dan istighfar. Ini ringkasan dari
seluruh ayat Al-Qur'an ya. Jadi ayat Al-Qur'an itu ada 6666 ayat. 1000 ayat tentang amar atau perintah, 1000 ayat tentang nahyi atau larangan, 1000 ayat tentang wa'ad atau janji-janji, 1000 ayat tentang wa'id atau ancaman-ancaman ya. 1000 ayat tentang akhbar ya, berita-berita. 1000 ayat tentang amsal, contoh-contoh. 500 ayat tentang halal dan haram. 100 ayat tentang nasih dan mansuhnya, rombak yang jana yang merombak. 66 ayat tentang dikir, doa, tasbih, tahmid dan istighfar. Mungkin itu ya untuk pembukaan. Setidaknya kalau sudah tahu jadi ilmu buat kita. Semangat orang ngawitan karena Al-Fatihah sesarengan tahu banget. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya.